Terima kasih Anda tetap disergap. Pemirsa, polisi meringkus komplotan perampok minimarket yang dikenal sadis. Salah satu pelaku ditembak mati karena menyerang polisi saat penangkapan. Polisi meringkus komplotan pelaku perampokan minimarket yang terkenal sadis dan meresahkan warga. Dalam setiap aksinya pelaku tak segan melukai korbannya. Salah satu aksi sadis pelaku terekam CCTV minimarket. Untuk membuka berkas yang ada di bagian dalam. Satu dari dua pelaku terpaksa ditembak mati polisi karena menyerang petugas dengan senjata tajam saat penangkapan. Dari penangkapan ini, polisi menemukan sejumlah barang bukti hasil kejahatan kedua pelaku. Polisi pun mengamankan sabu dan pil koplo yang diduga digunakan kedua pelaku sebelum beraksi. Kemudian pada saat kita penangkapan, ya, ini yang digunakan oleh tersangka AD untuk melawan petugas. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini diamankan di tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara pelaku yang ditembak mati telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan.